Iya, apa kabar Bang? Baik. Gimana kabarnya? Iya, baik kok. Gimana nih kok kesibukan kok? Ini lagi santai sih. Lagi santai. Kok ini kan kita berada di satu bangunan baru ya, Pak ya. Kafe baru ya di Medan ya. Benar. Ini kalau boleh tahu temanya seperti apa kok? Ini kebetulan dari arsitek buat kita temanya agak ke industrial. Modern industrial. Kalau untuk progresnya, apakah sesuai target nggak kok untuk bangunan ini kok? Kita kerjakan mulai dari bulan Desember 2022 sih. Nah, targetnya memang di sekitaran bulan April, tapi karena ada libur lebaran, jadinya nih kita di bulan Mei. Tapi cukup cepat juga ya kayak untuk progres suatu bangunan ya, Pak? Lumayan lah dengan luasan segini sih. Iya. Kalau untuk yang dilihat nih di sini rapi ya, Pak ya. Detailnya diperhatiin ya, Pak ya. Betul. Menurut Koko, di sini Koko puas nggak kok? Untuk membangun itu. Dari desain, dari hasil kerja lumayan lah kita 95% sesuai dengan yang udah didesain dari arsitek. Dapat kerjanya sesuai, yang lokasi juga memungkinkan untuk kita mencapainya dalam 5 bulan. Oh gitu. Kok ini kan Yopi dari Indilight nih kok. Yopi mau tanya kesan-kesan lightingnya gimana? Lightingnya mantap sih di sini. Ya, ya. Jadi ambience-nya untuk suasana kafenya juga dapat. Iya. Nama Gila Muhammad, saya sebagai store leader di CMB Medan di cabang ke-12 kami. Wah, untuk bangunan kita di sini sangat nyaman ya, dari penataan layoutnya, dari lampunya, lightingnya itu sangat nyaman. Semua area terasa lebih luas dari bangunannya juga, dari cat temboknya juga kelihatan nyaman banget. Rekomen banget, sumpah. Rekomen banget, sumpah. Kalau untuk anak-anak Medan yang pengen ngopi, pengen co-working sambil ngerjain skripsi, tugas, bisa di sini. Kita ada fasilitas smoking AC, juga ada untuk bagi teman-teman yang pengen rokok, bisa sambil ngerjain tugas. Pencahayaan sangat bagus tadi Bang, udah aku bilang tadi ya Bang, bagus banget Bang. Udah keren, semuanya terang, nggak ada sampai nggak kena cahaya di ruangan ini. Ya kira, keren. Nama aku Esi, aku dari Medan. Nah, kakak di sini sama siapa nih? Nih sama teman-teman aku, ada bunda kami, namanya Mayanti. Cold and Brew ini menurut aku sih buat kedepannya bakal tempat yang nyaman, terus juga beberapa kali aku bakal kesini karena di outdoornya juga kayak nyaman, terus di dalamnya juga kalau buat kayak sendiri tuh tenang gitu. Gitu aja sih. Terus area-area lain juga kayaknya luas ya, kayak gitu. Oke sih, dari mungkin ini hal yang baru kali ya di Medan gitu konsepnya, kayak gitu.
rekomend banget. Terus juga kayak pilihan pastry-nya itu banyak, kayak croissant-croissant-nya juga tadi aku lihat banyak. Terus kayak cold brew yang khusus jual cold brew di Medan tuh kayak jarang gitu. Dan cold brew-nya juga tadi enak kok. Ada pesan apa, Kak? Strawberry cold brew kalau nggak salah. Cold brew strawberry? Iya, iya. Oke. Cahayaannya oke sih, Bang. Nggak terlalu terang, nggak terlalu apa. Terus nggak bersakin mata juga. Oke sih, sejauh ini. Hai, gue Stefan dari Jakarta dan lagi netap di Medan sih sekarang. Kesini gue sama teman-teman gue dari berbagai kota juga dan ngumpulnya di Medan sih. Masuk ke Cold and Brew ya, kesini itu sekitar jam 7-an sih. Seru dan ini hal baru ya di Medan karena secara dari flavor yang dibawa Cold and Brew ke Medan itu beda. Dari minumannya juga beda, dari beberapa udah gue cobain dan keren sih, enak-enak semua dan ini hal baru dengan konsep yang keren juga. Ini rekomend banget untuk seluruh teman-teman yang lagi di Medan ataupun sekitaran Medan, Sumatera lah khususnya, yang lagi mampir ke Medan, silakan datang ke Cold and Brew. Dan ini tempatnya worth banget untuk nongkrong bareng keluarga, teman-teman mau indoor, outdoor, indoor ngerokok juga ada, jadi seru. Ini one place for stop. Kalau untuk lighting, ini adalah tempat paling terang tapi cozy karena pemilihan lighting warna lampunya itu benar-benar charm dan wonderful untuk nongkrong di sini. Gak terlalu buat sakit mata dan pastinya untuk nongkrong lama, apalagi kalau misalnya WFA, work from anywhere, cocok banget. Dan it's really great place for you to find something cozy and chill.